lantai 7 Alexis yang selama ini menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang semua teman-teman bisa melihat bahwa ya inilah lantai 7 Alexis, di mana ada ruang spa, ada ruang pijat dan refleksi seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat semua di sini itu tidak ada bedanya dengan tempat-tempat spa lainnya, ya. Kalian bisa langsung lihat sendiri sekarang ya. Dan tidak ada beda dengan tempat spa lainnya. Setelah ini kita akan lihat ke ruang. Ini kok masuk pada masuk kali. Aslinya tulisannya silakan buat aja sih. Ya. Cukup. Tadi masuk. Beda kerasnya. Beda nih, kayak lebih murah. Ah, oh ini yang murah. Enggak ada baknya ya. Di dalam itu ada tulisan kan, dilarang berbuat asusila. Artinya memang itu tindakan-tindakan preventif kita untuk mengurangi namanya hal-hal seperti itu. Jadi untuk menentukan kamar-kamar tadi, apakah diberikan seperti kunci atau mungkin kupon atau apa? Nah, itu saya tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa menjawab. Yang pasti tujuan kita mengajak kawan-kawan media ke sini agar kawan-kawan media bisa melihat langsung keadaan objektif bahwa ya inilah Alexis, tidak beda dengan kegiatan spa lainnya seperti itu. Mungkin itu secara teknis saja sih Mas, ya. Apakah tadinya kalau di atas sudah melakukan spa di atas mungkin akan masuk ke kamar? Mungkin ingin masuk ke kamar, apakah akan ada yang mengantarkan? Iya, ada tugas kita mengantarkan kamar. Nanti kalau misalnya memang mau dipijat di kamar ya boleh gitu kan. Seperti itu. Yang pasti kalau Mbak bisa lihat ini terbuka, itu kan tidak akan berbuat apa-apalah gitu. Kalau memang terjadi sesuatu ya kita tidak bisa pastikan itu juga, seperti itu. Di luar